Tindakan pihak tertentu terutama dalam kalangan pemimpin UMNO yang mendesak Perdana Menteri supaya pilihan raya umum ke-15 PR15 diadakan segera dianggap tidak bersesuaian pada masa ini. Parti Amanah Negara Amanah berpendapat kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak perlu tergesa-gesa membubarkan parlimen, sebaliknya menyelesaikan beberapa isu rakyat terlebih dahulu. Pengarah strategi Amanah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tarikh paling sesuai diadakan PR15 pada suku pertama tahun depan bagi mengelakkan musim tengkujuh pada hujung tahun ini. Beliau berpandangan paling munasabah PR15 diadakan pada suku pertama tahun depan iaitu sekitar Januari, Februari atau Mac. Justru beliau harap pembubaran parlimen dapat dilaksanakan selepas musim tengkujuh dan keputusan serta pendirian ini dilihat lebih bertanggungjawab. Tambah beliau, kebelakangan ini orang politik dilihat secara umum mahu parlimen dibubarkan segera. Sedangkan apabila bergelar wakil rakyat, mereka mesti letak tujuan dan matlamat terbesar untuk memastikan kehendak rakyat. Tegas beliau, ahli politik diminta tidak memainkan sentimen ugut-mengugut dan permintaan jawatan timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Malah ahli politik seharusnya tidak harus mendesak pembubaran parlimen yang tidak menguntungkan rakyat buat masa sekarang. Zulkifli berkata sudah tiba masanya semua parti politik memberi tumpuan kepada usaha menyelamatkan ekonomi negara berbanding sibuk memikirkan tentang pembubaran parlimen. Dalam masa yang sama, Pakatan Harapan terus bersedia dengan apa jua kekangan dihadapi termasuk menarik sokongan pengundi untuk menghadapi PR15.